الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله والمسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. سمد الله سبحانه وتعالى biasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, saat ini saya sedang berada di Markaz Darul Quran Wa Sunnah, sebuah pondok pesantren Ahlu Sunnah Wal Jamaah yang terdapat di Desa Lipat Kain, Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Alhamdulillah, dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin, Ahlu Sunnah Wal Jamaah di tempat ini, mereka bersemangat insyaAllah dalam menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama merupakan ibadah yang sangat agung. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk masuk surga. Hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka jemaah sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita menuntut ilmu agama adalah jalan kemudahan untuk masuk ke dalam surga. Kenapa Allah memberi kemudahan untuk masuk surga bagi orang yang menuntut ilmu? Karena Allah mencintai amalan menuntut ilmu ini, sehingga orang yang melakukannya, Allah pun akan mencintainya, sehingga Allah memberikan rahmatnya dan ampunannya kepadanya, dan dia dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Dan juga karena dengan menuntut ilmu agama, kita mengetahui mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Mana jalan yang mendekatkan kita kepada Allah dan mana yang bisa menjerumuskan kita ke neraka. Maka kita pun tahu mana jalan yang harus kita lalui dan mana yang harus kita hindari. Orang-orang yang tidak mempelajari ilmu agama, mereka tidak mengetahui bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah. Mereka tidak bisa membedakan mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Bahkan mereka melakukan kemungkaran, menempuh jalan yang salah, dan mereka anggap itu adalah sebuah kebaikan. Mereka anggap sebagai jalan yang benar. Inilah bahaya kebodohan. Oleh karena itu, dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan dia dengan agama. Oleh karena itu, kami berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita Ahli Sunnah Wal Jamaah yang sedang belajar di sini, begitu pula para pengajarnya, Allah berikan selalu semangat untuk mengajar dan menuntut ilmu agama, dan Allah mudahkan urusan-urusan mereka. Dan juga kami menghimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu saudara-saudara kita agar kegiatan belajar mengajar mereka terus berjalan dengan lancar insyaAllah ta'ala. Dan apabila kita membantu orang-orang yang menuntut ilmu, maka sama saja kita membantu kemajuan Islam di masa yang akan datang. Karena kemajuan Islam di masa yang akan datang, itu di tangan para penuntut ilmu agama. Orang yang belajar hari ini, kelak di kemudian hari insyaAllah, mereka inilah yang akan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, ke seluruh pelosok negeri. Dan insyaAllah kita akan mendapatkan setiap pahala yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena membantu para penuntut ilmu, maka kita akan mendapatkan pahala seperti para penuntut ilmu tersebut. Pahala mereka belajar, pahala mereka mengamalkan, dan pahala mereka berdakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza." Barang siapa mempersiapkan perlengkapan orang yang berjuang di jalan Allah, maka dia telah ikut berjuang.
Demikian seterusnya jemaah sekalian. Setiap kita membantu orang yang melakukan ibadah, maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang kita bantu tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Maka saya himbau kepada kaum muslimin untuk turut serta membantu saudara-saudara kita dalam kelancaran mereka menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada Islam dan kaum muslimin melalui kita dan mereka insyaallah taala. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.